Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bosku, yaitu kembali lagi di channel Satu Hobi, channel yang berbahasa atau berbagi tentang seputaran hobi. Bagi teman-teman yang memiliki hobi yang sama dengan saya, mungkin bisa kita berbagi. Kali ini saya akan berbagi atau share tutorial bagaimana pemasangan klakson Denso dengan menggunakan relay di PCX 2021. Ini motor masih baru, belum ada plat, baru keluar 3 hari. Jadi karena keluhan yang punya klaksonnya sangat kecil sekali, dia minta di upgrade ke klakson Denso yang serinya 3390, yang waterproof. Oke, biar videonya tidak terlalu panjang, saya sudah buka beberapa bagian supaya teman-teman tidak boring. Jadi saya hanya berbagi saja. Di sini untuk buka pemasangan klakson ini, kita harus buka cover belakangnya, yaitu penutup debu. Jadi saya harus buka di sini, ada klip. Bukanya ada klip di sini, ada di sini. Terus ada baut juga di bawah, dan ada 3 klip lagi di bawah sini, ada 3 klip. Jadi kita buka itu, congkel sedikit di sini, area sini, tinggal dorong ke atas sedikit, baru dari ke bawah bisa buka cover ini. Oke, di PCX 2021 ini ternyata memiliki posisi yang agak berbeda dengan PCX 2020. Jadi saya harus taruh posisi klaksonnya di sini. Ini klaksonnya yang sebelah, dan harus dibuatkan bracket atau plat tambahan untuk bisa megang di sini supaya tidak nyentuh. Dan yang kedua saya taruh di sini. Ini posisinya, karena di sini tidak ada posisi ngebaut, jadi terpaksa harus kita buka klakson aslinya untuk bisa naruh yang sebelahnya. Ini posisinya. Jadi saya rasa tidak ada yang terlalu ribet mungkin, tapi mungkin hanya penempatannya aja yang agak berbeda dengan PCX yang 2020. Oke, ini ada kelihatan kabel merah. Ini adalah kabel yang dari aki, sumber aki yang dari aki langsung. Dan di sini juga saya pakai kabel warna hitam. Ini untuk area seksi atau groundnya dari klakson aslinya. Sini kan klakson asli ada dua. Ada dua pin, yaitu ada min dan plusnya. Nah, ini adalah bagian minnya. Nanti plusnya akan masuk ke relay. Oke, bagaimana cara memasukkan kabel tersebut? Mudah sekali. Kita lihat di sini. Ini kabel yang merah tadi. Ini kita tidak perlu buka apa-apa. Tinggal ambil kawat atau sesuatu yang agak lentur, masukkan lewat lubang yang itu. Jadi akan tembus langsung ke depan. Tinggal ditarik aja kabelnya. Ini kabel laki yang saya maksud tadi. Oke. Untuk kabel dari aki sudah kita dapat, dan minnya juga sudah kita dapat. Sekarang kita ke relaynya. Fungsi relay adalah fungsi booster suara atau menstabilkan tegangan. Kali ini saya menggunakan relay ini, saya beli di online, di klaksonnya juga online. Jadi kisaran harga untuk klakson Denso nya sendiri itu di harga 100-an. Oke, ini relaynya, ini relay set mereknya Kalbrun yang premium, tapi ini yang seri Boss. Saya ambil yang Boss. Ini dia bentuk relay setnya. Untuk teman-teman yang memasang klakson Denso dengan relay, itu sangat aman sekali, karena apabila dia terjadi konslet, maka yang akan putus adalah screen, dan suaranya juga cenderung lebih besar karena stabil dapat tegangan. Ini dia rupa kabel setnya. Di sini fuse atau screen sudah kita dapat. Ini rumahannya, rumahan relaynya, ini relaynya.
ini relay milik merek Bosch. Ini relay di sini ada 4 nomor ya. Ada yang agak muram ya, mungkin kameranya ini agak kaleng-kaleng ini teman-teman, sorry. Cuman ini tinggal PNP aja, tinggal kita pasangnya sini sesuai dengan arah yang ini. Jadi di sini ada kabel yang di sini adalah kabel yang merah tadi yang langsung los dari aki, dia akan masuk ke pius. Dan di sini juga ada kabel di luar. Kabel di luar ini adalah kabel yang ke min tadi yang saya buat kabel hitam. Ini dari kabel yang langsung ke area colokan klakson aslinya tapi di bagian minnya. Yang ini. Terus di sini ada keluar lagi 2. Ini yang ujungnya begini ini langsung yang ke area plus yang dari klaksonnya, kan ada 2 kabel yang dari klakson, ada yang min dan plus, ini dengan plusnya. Yang satu ini yang langsung ke klakson 1 dan klakson 2-nya. Ini dia. Ayo coba kita aplikasikan. Kalau nanti ada yang teman-teman mungkin bingung, nanti silakan tanya-tanya di kolom komentar. Oke, coba kita pasang terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya sudah pasang kembali. Ini yang saya bilang tadi dari pius, kabel di luar itu yang dari pius langsung ke aki, yang sumber langsung ke belakang. Dan ini yang hitam tadi yang dari satunya. Sekarang coba kita tes. Oke, itu sekilas video sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kembali tinggal kita rapikan saja. Kalau yang ini posisinya nanti kita taruh di dalam situ. Untuk posisi relay sendiri sudah ada alokasinya. Nah, bisa kita tempatkan di sini. Ini tinggal masuk aja di sini. Ikat menggunakan kabel tes yang sudah ada bawaannya. Oke bosku, sekian video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang teman-teman bingung atau menanyakan link pembelian, silahkan komen di kolom komentar. Ini PCX 2021. Oke bosku, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ini bermanfaat, silahkan share videonya, like. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.